Aurel dan Atta Halilintar berencana ingin menemui Krisdayanti jelang hari pernikahannya pada April tahun 2021. Rencana itu terkait permintaan restu dari KD yang merupakan ibu kandung Aurel, serta rencana menyampaikan undangan pernikahan mereka secara resmi. Insya Allah, aku juga sudah dengar kabar dari Aurel kalau Mimi KD mendoakan dan semoga bisa hadir ya, kata Atta Halilintar, Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Namun rencana bertemu KD menurutnya masih belum bisa dipastikan. Atta mengakui tinggal menunggu Aurel dan KD menentukan kapan pertemuan tersebut. Aku tunggu anaknya saja Aurel atau tunggu miminya. Kan sekarang semua juga sudah baik-baik saja, lanjut Atta. Saat disinggung soal persiapan acara, Atta mengatakan masih merampungkan segala urusan. Apalagi pernikahan yang awalnya digelar tanggal 21 Maret tahun 2021 pun terpaksa diundur karena Aurel positif COVID-19. Ya, ini kan lagi cari tempat karena maunya semua tetap menjalankan protokol kesehatan, enggak ada yang melanggar. Intinya doakan yang terbaik, tutupnya.